keputusan 22 tahun yang dulu atau 23 tahun yang lalu meninggalkan UMNO yang mencampuri atau melibatkan diri dalam perjuangan reformasi yang belum tahu tentu hal arahnya dan tujuannya. Silakan. Terima kasih Datuk. Sekali lagi happy birthday. Yeah. Terima kasih juga kerana menjemput saya ke program ini. Saya ikuti dari jauh program saudara dan saya tahu saudara mempunyai followers yang banyak dan kita juga selalu di parlimen semasa parlimen beliau sedang lalu berjumpa ya. Menjawab soalan Datuk tadi yang pertama sekali ya. Sebelum saya menjadi terlibat dalam politik UMNO, saya ialah pegawai tinggi kerajaan termasuklah menjadi pengarah Biro Tata Negara. Jadi dalam Biro Tata Negara itu tugas hakiki saya ialah mengadakan khusus-khusus 100% khusus politik. Membina anak-anak muda khususnya waktu itu untuk mengetahui apakah itu perjuangan UMNO. Kemudian di samping itu membina kekuatan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin UMNO sebagai pemimpin pelapis. Jadi semasa kita membuat latihan itu, maka saya dapat melihat bahawa kalau saya terjun terus ke dalam UMNO, bukan sebagai seorang pelatih atau orang yang melatih, tapi saya kira saya boleh contribute dalam pergerakan ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk masuk UMNO. Selepas itu berlaku reformasi. Apa yang berlaku ialah semasa 4 tahun saya dalam BTN itu, saya dapat melihat wajah sebenar pemimpin-pemimpin kita. Wajah sebenar. Kerana kita duduk makan 4 hari, 5 hari dalam camp, kemudian kita train. Jadi bila berlaku pertemuan di antara Dr. Mahathir dengan Anwar, saya tahu sebenarnya apa yang berlaku. Ini ialah semua mainan politik. Jadi saya buat keputusan, kalau saya berada lagi dalam UMNO, saya rasa saya tidak berlaku adil kepada diri saya dan juga masyarakat. Karena I know the truth. Sebenarnya saya tahu apa yang berlaku. Jadi sebab itu saya merasakan bahawa walaupun waktu itu orang kata kita tidak ada future. Anwar dalam jail, dalam penjara, ramai kawan-kawan yang ditahan, ditangkap, ada yang melarikan diri dan sebagainya. Tetapi pergerakan reformasi ini terus berlaku dan saya terlibat secara langsung kerana saya yakin bahawa kebenaran akan muncul. Akhirnya kebenaran muncul. Jawab soalan itu tadi, memang saya boleh tinggal dalam UMNO dan mungkin menikmati berbagai-bagai waktu itu. Tapi saya rasa satu hari kebenaran akan muncul di mana perkelengkahan antara Datuk Seri Anwar dengan Dr. Mahathir itu ialah isu politik. Tidak ada sanggup paut langsung dengan apa yang pertuduhan yang telah pun dibukakan. Yang berhormat, berikut pengetahuan saya dan juga beberapa tulisan bahawa Yang Berhormat ini mempunyai hubungan yang baik antara dua, Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya, maknanya dalam sebarang tindakan Yang Berhormat untuk membuat keputusan, Yang Berhormat macam ditelan mati mak di luar mati bapa. Kenapa Yang Berhormat bersedia meninggalkan Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mana dikira Yang Berhormat juga seorang antara orang yang rapat dengan Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi yang masa itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia? Boleh Yang Berhormat terangkan? Datuk Seri Zahid bukan saja seorang pemimpin tetapi kawan baik saya waktu itu, kerana semasa beliau menjadi sesuatu politik kepada Ketua Pemuda Datuk Najib dan saya menjadi pengarah BTN. Jadi selama bertahun kita bekerjasama dalam melatih anak muda. Sudah tentu hubungan kita amat rapat, amat-amat rapat. Alah ke mana-mana termasuklah keluar negara kita rapat. Tetapi bila datang pada satu keputusan yang terpaksa saya buat untuk untuk negara, bahawa kita memimpin, kita kena buat keputusan di antara kebenaran, apakah yang mesti saya lakukan. Di waktu itu saya jumpa dengan saudara sebelum beliau terbang ke Sabah. Ya. Sebelum dia ditangkap. Olah macam ada bai'ah lah. Bahawa kita akan berpisah di sini. Bukan sebagai. Tapi semata-mata kerana prinsip.
saya ingat lagi malam itu amat syahdu lah bila saya berjumpa dengan dia, melafazkan bahawa saya akan bergerak sebagai seorang reformis, malah pencetus reformis pun waktu itu. Dan dia kata teruskan perjuangan, insyaallah, insyaallah satu hari kita akan bersama juga, dia kata. Itu Yang Hormat, antara konflik Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ni, dia berpunca kepada beberapa kenyataan yang datang daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri, sehingga dibabitkan bahawa ini adalah satu konspirasi nak menjatuhkan Dr. Mahathir. Apa yang sebenarnya ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menyentuh Dr. Mahathir masa itu sebagai Perdana Menteri? Dan saya memang ada pengetahuan ada usaha untuk nak memecat juga Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi, apakah yang menyebabkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi masa itu bercakap soal KKKN ini? Korupsi, koroni dan nepotisme. Boleh Yang Muhammad bagi tahu benda yang terpendam selama 22 tahun ini atau 23 tahun ini sejak tahun 97 dan sekarang 2001? Ya, Datuk Sri Zahid semasa menjadi Ketua Pemuda menghimpunkan tokoh-tokoh anak muda termasuk Saudara Saifuddin Nasution, Hana Piyaman waktu itu sebagai setiausaha akhbar dia, dan beberapa orang termasuk saya dan juga ada beberapa orang lain yang draft apa nama ucapan dia pada tahun itu untuk pembinaan UMNO. Dan di antara saya ingat Datuk Zahrin pun ingat bahawa tagline waktu itu ialah pemuda pemangkin gerakan reformasi. Ya. Kerana berlaku di Indonesia reformasi yang sedang berlaku. Jadi itulah tagline pemuda waktu itu, pemuda pemangkin gerakan reformasi. Nah, ada satu insiden yang dibincang panjang di mana waktu itu ada seorang menteri pembangunan luar bandar yang buat satu polisi yang kita rasa tidak adil. Polisinya ialah semua kontraktor-kontraktor kelas A dia kontrol. Jadi selain daripada itu, orang-orang yang nak terlibat dalam perniagaan mesti melalui kontraktor kelas A yang dia kontrol. Yeah. Jadi kita kata tak boleh, sebab apa? Ada orang-orang yang ada pengalaman, yeah, ada apa nama duit, ada segala-galanya. Kalau dia masuk, harus dia masuk dengan kapasiti yang dia ada lah. Kalau dia ada lesen kelas A, biarlah dia masuk kelas A. Jadi itu dia punya asas ialah tak puas hati terhadap. Jadi sebagai ketua pemuda, dia nak lontarkan KKN waktu itu sebab ada elemen KKN waktu itu. Baik, unfortunately, saya ingat waktu itu Saudara Muzani ialah bendahari pemuda UMNO, kalau Datuk masih ingat. Jadi ada feedback kepada Muzani, konon-kononnya kita akan buat demonstrasi semasa Tun Bucap. Kita akan bakarkan patung semata Tun Bucap. Disebarkan fitnah bahawa ini semua ialah gerakan yang dirancang oleh Anwar Ibrahim untuk bukan saja memalukan Tun, waktu itu Datuk Seri Dr. Mahathir, tetapi juga eventually akhirnya akan menggulingkan Dr. Mahathir. Ini semua pemikiran-pemikiran yang dirancang di luar dan diasak dalam pemikiran orang-orang yang dekat dengan Dr. Mahathir. Malah sehari sebelum perbincangan ataupun ucapan Datuk Zahid itu, malah arwah JJ, Jamaluddin Jarjis, datang ke rumah Zahid. Dan saya berada situ. Saifuddin Nasution ada situ. Dan kami, arwah JJ kata kalau boleh, buangkanlah ucapan kamu, cakaplah benda yang lain. Naik kalah nama presiden, agung kalah presiden, Jack lah, dia kata, this is politics, Zahid. Zahid kata, no, it got nothing to do dengan Dr. Mahathir. Ini ialah permintaan daripada akar umi pemuda yang nakkan supaya ketelusan berlaku dalam pemberian kontak dan sebagainya. You know saja. Tapi Zahid kata, no, I stick to the plan. Tetapi tidak langsung menyentuh tentang presiden. Tetapi ialah seperti yang kita tahu bahawa fitnah-fitnah ini akhirnya berjaya untuk meyakinkan Dr. Mahathir
bahawa ininya dia dirancang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui ucapan-ucapan dikeluarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Rest tu Datuk tahulah sejarah apa yang berlaku. Ya, saya tahu sejarahnya. Bahawa Menteri Pembangunan Luar Bandar masa itu ialah Tan Sri Anwar Musa, ya, atau Yang Berhormat Datuk Anwar Musa daripada Kelantan, ya, Ahli Parlimen Keterih masa itu, ya. Masa itu bukan nama Keterih, nama lain, ya? Ya. Ha? Ya, apa yang saya nak tahukan bahawa memang masa itu timbul bukan saja di kalangan pergerakan pemuda UMNO, di kalangan anggota-anggota parti rasa risau, rasa marah, rasa tak puas hati terhadap beberapa tender di dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini yang mana tidak dibuat secara telus dan terbuka. Itu saya sudah, kerana saya sudah bergerak di dalam zaman itu, walaupun saya bukan peniaga. Dari itu, apa yang berlaku pada tahun itu yang menyebabkan susulan pula ada satu seminar yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid di PwC, iaitu seminar korupsi ini. Yang di mana saya hadir dan kita melihat berapa tindak balas pergerakan pemuda UMNO untuk mengambil tindakan kepada korupsi, rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam kerajaan masa itu. Itu sebab, tuan-tuan dan perempuan, maka akhirnya Anwar dipecat pada bulan September tahun 1998.